Assalamualaikum. Hari di sini sekarang aku tengah menyertai pertandingan pengulas makanan terbaik. Kita cubalah, kita cuba anjuran DBP. Jadi untuk video ni, antara syarat-syaratnya, kita tak boleh nak cakap rojak tau. Kena pakai bahasa yang Melayu yang betul. Pada pagi ni saya ingin ke sebuah kedai. Tak ada kedai, dia macam dia jual kat tepi jalan. Aku dapat tahu yang dekat Gombak ni ada satu tempat yang jual nasi air dingin. Weh lama tak makan, tak pelik setahu. Dan juga kita tengok apa lagi yang ada kat kedai itu. Memandangkan sekarang sudah pukul 9.23 minit pagi, tak boleh nak jangkakan sesuatu yang meriah sangatlah sebab dah menjelang tengah hari ni. Ya. Saya Ari yang ada semalam. Ari. Tu lah lama tak makan. Lama tak makan. Lantai juga ni. Oh. Oh, terima kasih. Sama. Ni buka hari-hari ke? Hari-hari lah, hari tengah tu kan. Oh, tu. Okey, okey. Susah apa nak buka ya? Susah tu buka ni. Oh, Etok boh. Oh, bang Etok. Weh, setahun tak balik Kelantan. Kalau anda menempah awal-awal, anda akan mendapat resit ni. Jadi dalam resit ni, dia akan tulis apa yang anda inginkan, siap dengan harga. Jadi senang, dah sampai kedai, minta je, dia bagi. Pertama, lama tak makan ni. Nasi Kak Cik, nasi air dingin. Original Kelantan boh. Daripada tu Pak Etok, daripada kampung laut. Weh, dia punya ikat ni macam tak nak bagi muka ni. Ini daripada Kelantan juga, dia tempah pulut pagi. Jadi tempahan kalau daripada Kelantan ni tak banyak tau. Kalau datang ke kedai terus, tengoklah ada ke tak. Nasi lah. Nasi impit sambal. Kita pakai kuih kacang tau, kita pakai sambal. Dan juga kuih tiga serangkai, bukan penyakit ya. Kuih tiga serangkai dah lama tak makan. Ini nak rasuk juga. Aku lupa nak tanya pasal sungguh. Coklat tak boleh jual kan? Bismillah. Alah comel. Ini ada pulut. Yang ni nyor, kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pulut je lembut lah. Cepat makan eh. Selekeh-selekeh. Tapi belengah sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Tok kelapa, dia punya apa ni? Kacang hitam dia ni. Pekat molek boh. Oh, nyakut-nyakut. Pulut je pun lembut eh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pula dia punya isi kacang tu. Dari segi rasa aku lupa cakap. Dia agak manis sikit lah. Tak manis tak kelatel lah boh. Okay, apa manis? Apa lagi makan ni? Pulut pagi kat ni, ada dua tau. Satu yang daun pisang macam ni. Lagi satu tu, dalam bekas ke dalam plastik macam tu lah. Yang tu memang orang Kelantan yang duduk sini buat. Yang ni diimport khas daripada Kelantan. Oh, bang Etok dah, keterawih. Inilah satu keistimewaan menu pagi di Kelantan ni adik-adik. Abang-abang, acik-acik. Sambal dah tak asing, dia bungkus dalam daun pisang. Dia macam sangat rasa kampung tau. Sedap bau dia. Letakkan sedikit nasi impit dan juga sedikit sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Syukur alhamdulillah. Meskipun saya sendiri buat di Kelantan, ketiga buat di kota baru sana nak jumpa cik apik. Kita panggil nasi apik. Yang dia punya sambal tu kau dan sedap macam ni. Nasib lah kalau jumpa. Tapi yang ni dia punya sambal tu padu. Sama je rasa gula-gula manis-manis sikit. Standard Kelantan. Okay, manis. Apa tak nak makan ni? And rasa kelapa dia tu, dia punya rasa rempah. Aku tahu ada apa dalam tu. Jangan biasa lah anak muda ni kita pandai makan je. Kepekatan sambal tu sesuai dengan nasi impit. Dia nampak pekat kan? And banyak juga sebenarnya kalau kuantiti macam ni. Lagi satu yang aku nak puji, dia cucuk daun pisang ni pakai lidi. Ini gaya tradisional tau.
nasi air dingin ni kalau dekat Kelantan lah, kat Kota Baru lah, malam-malam pun dia jual. Nasi air dingin ni bukan dibuat daripada air embun ya, untuk makluman anda di luar sana. Dia sebenarnya asal pada nama kampung, kampung air dingin di daerah Tumpat. Daerah kan? Kejahan Tumpat. Ah, lama yang tak makan. Ini nama dia nasi dagang. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia weh, bau dia. Ni ikan, gulai ikan. Dia ada juga yang gulai ayam, lepas tu nasi belauk lah, ada jugalah. Tapi aku memang dah lama tak makan nasi dagang. Aku makan nasi dagang. Ha, ni dia pakai ikan ayur eh. Di Kelantan kami bila makan nasi dagang tak ada acar. Ha, yang sayur tu tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun makan. Mereka tak makan. Memang menyakut. Syahdu tu tak syahdu, tapi kesyahduan aku terganggu bila ada tulang. Maaflah, saya tahu nak ulas apa sebab saya tahu saya nak makan dengan tenang sahaja sebab saya dah lama tak makan nasi dagang Kelantan yang sebenar. Sebenarnya selain daripada nasi kacik, dia juga nasi air dingin tau. Nasi air dingin Husna. Dia Husna Kak Cik ni, dua jenama ni terkenal di sana. Nanti saya bandingkan antara Husna dengan Kak Cik, nasi dagang mana yang sedap, nasi belauk ke? Nantilah yang tu, nantilah yang ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Sudah kenyang? Oh, belum. Oh, dah lemas je, ada satu je. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua kuah tadi sebenarnya Kelantan dan dia punya manis semua boleh tahan lah, selalunya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yeah. Manis, tapi lembut molek. Kadang-kadang kita jumpa macam lemas. Jumpa macam lemas yang dia macam keras sikit lah. Tapi ni memang lembut je. Baik wujud lemas dia boleh try. Dia kalau ikutkan ada salah silah sejarah lah makanan-makanan ni kan. Dulu ni makanan-makanan raja je tau. Sekarang marhaim pun nak makan. Oh yeah. Buah tanjung ni, dia daripada apa ni, telur yang merah kan. Telur tu yang warna kuning tu. Ha, daripada ni end bila makan tu rasa betul dia punya telur warna merah. Bismillah. Taik itik. Ketiga tak silap aku, dia daripada telur juga kan. Buat-buat tanjung ni pakai yang merah punya, yang putih buat yang telur itik. Eh, telur itik. Tak itik ni. Oh yeah. Tak itik ni kurang manis sikit berbanding dengan yang jelemas ni juga buah tanjung. Bukan biasa-biasa makan etok dan leketo. Okay, kat sini kalau korang nak booking, dia ada etok dua jenis tau. Ada yang masin, ori dengan yang pedas. Oh, banyak gilam tu. Mana adik-adik yang tak kenal Etok, inilah Etok ya adik-adik. Ha, sekarang dah ada macam-macam tau perisa, tapi kena pergi Kota Baru lah. Boleh jumpa yang macam-macam perisa tu. Bunyi je agak melakukkan sebab aku tak pada sangat apa nak buka. Haa, cantik Etok dia. Punya isi tu cantik. Ini mamat kereta ni menangis tengok ni, makan boleh air dalam kereta ni. Kena makan rumah ni. Oh yeah. Etok dia ni rasa lemak-lemak masin sedap. Tapi itulah aku tak nak makan banyak lah. Kata aku rasa tunggu aku makan sampai entah pukul berapa lah. Cuba balik makan tengok Yunus dekat rumah lah. Jadi aku harap ni boleh membantu anda yang sedang mencari mana nak makan makanan Kelantan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.